bagaimana caranya memasukkan ring ke anakan perkutut yang kita kelupaan ya, nggak memasang ring. Jadi si kakinya udah agak besar gitu. Peralatannya yang kita gunakan seperti biasa ada ring, ring ini polosan ya, ring kandang, yang ini ring nomor urut. Dan ini aloe vera atau lidah buaya. Saya selalu menggunakan lidah buaya karena untuk menjaga kealamiannya ya, jadi bebas dari bahan kimia. Oke, kita mulai aja ya. Mula-mula kita buka dulu. Buka dulu siringnya, di berikan dulu aloe veranya, terutama bagian dalamnya. Aloe vera. Oke, sudah. Kita simpan yang ini juga sama. Ambil anakan perkutut, biyiknya kita ambil. Udah, ini yang kita kelupaan memasang ring. Ini umurnya 3 minggu lebih nih, hampir 1 bulanan. Setelah itu kita basahi kakinya dengan aloe vera. Nah, ini nih. Yes. Sudah itu kita masukin ringnya. Aduh, masih belum jinak. Tiga jari dimasukin. Yes, nah ini tuh masukin lap, yang kelingkingnya kita tarik ke belakang. Kita dorong pelan-pelan. Nyopot lagi nih.
harus ini dulu, tenang dulu. Burungnya harus harus tenang dulu. Dulu mana yang atas bawahnya, lalu kita masukin. Tangan saya tremor ini. Oke. Sebelahnya lagi. Kita pindah lap. Kita pindah. Oh, ini. Basahin lagi.
istrinya jantan, sisiknya seperti sisi kobra. Oke. Mata juga. Oke ya. Sudah terpasang. Menggunakan aloe vera tuh lebih alami. Apabila dipatokin juga ya. Dan mungkin ada racun yang termakan bahan-bahan kimia yang masuk ke temboloknya. Juga nggak akan menimbulkan alergi ke kaki burung. Tenaganya mantap tuh ya. Yes. Saya sarankan menggunakan bahan-bahan yang alami. Bisa aloe vera, bisa juga kembang sepatu yang digecek ya. Kalau enggak kembang sepatu, pakai cincau. Menggunakan cincau juga bisa. Pokoknya pergunakan yang alami. Masih kayak burung puyuh ini bulunya. Oke, kita masukin lagi sini. Oke teman-teman ya, ini dibantu subscribe, like, dan juga komennya. Sudah ada ringnya. Cukup sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan berguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.